Halo guys, selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Babang Kintami Koniko. Kali ini seperti biasa, Babang Kintami Koniko akan memainkan permainan Warm Zone alias ulet-ulet kadut. Oke guys, mari kita lihat permainan dari Babang Kintami Koniko. Apakah Babang Kintami Koniko berhasil menduduki puncak 10 besar? Ayo kita lihat kelangsungan dan keseriusan dari Babang Kintami Koniko. Lihat guys. Tuh, ayo guys kita makan. Ada apa itu ya? Ada monster nih. Kita makan nih. Ini adalah monster-monster Teletubbies. Wah, kayaknya ada bekas ini nih. Ada yang habis mati guys. Kita makan ya guys ya. Lumayan menambah kekuatan guys. Ih, ada ular kuning nih. Ular kuning ini mengganggu kita, guys. Guys, kita ambil magnet dulu. Oh, enak. Magnetnya enak. Oh, kita dapat bonus 5 kali, guys. Tuh, setiap makan akan dikali 5, guys. Mantap kan, guys? Saya lapar. Saya mau makan monster. Kata ulat kadut. Oh, itu banyak sekali ulat-ulat kadut lain. Saatnya nih, ulat kadut Babang Kintami Koniko memakan semua monster Teletubbies. Ini ada saingan kita, ulat kadut berwarna. Berwarna apa, saudara-saudara? Iya, berwarna ungu. Ayo kita coba, bisakah kita mengalahkannya? Oh, tidak bisa. Mari kita ambil makanannya, guys. Kita berlomba-lomba dengan ulat kadut ungu. Siapakah yang menang? Hop. Cerita kali ini adalah persaingan Babang Kintami Koniko dengan ulat kadut ungu. Siapa sih ulat kadut ungu ini? Kakak bisa lihat nama ya, guys ya. Kirain. Kita menang. Mari kita makan ulat kadutnya. Guys, aduh enak sekali. Tuh lihat tuh, aduh mantap. Udah 50 besar kita, guys. Oke, dengan semangat 45 kita terus ya, guys ya. Aku lapar. Mau makan ulat kadut yang lainnya. Nih, belang-belang nih, guys. Belang kuning sama biru, apakah bisa juga kita makan nih? Aduh, ada belang hijau. Cemerke. Wow. Kalah kita, guys. Kita di peringkat 41. Oke, guys. Percobaan pertama, Babang Kintami Koniko gagal. Kita mulai lagi. Percobaan kedua. Waduh, ada iklan ya, guys ya. Ya, ini kita ini aja ya. Bypass aja, lewatin. Iya, kita mulai lagi ya. Kali ini kita coba. Apakah Babang Kintami Koniko menang? Iya, saatnya kita melihat. Suaranya udah kayak Shinchan belum, guys ya? Itu ada yang warna merah. Aduh, ulat kadutnya bahaya nih, guys. Ada ulat kadut warna merah, bagus banget ya. Gimana cara bikin nih? Ada makanan. Waduh enak banget. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Kita dapat ya. Waduh, udah 100 besar saudara-saudara. Udah 90 besar. Ngapa? Dapat lagi guys. Emang rezeki anak soleh. Asik. Kayaknya kita main di tengah-tengah ya. Banyak yang mati. Persaingannya ketat guys. Ini si ulat kadut merah kayaknya seneng banget nih nyusul-nyusul kita. Kayaknya dia pengen ngalahin kita ya guys ya. Biarin lah guys. Dia tidak akan tahu. Bahwa kita adalah Babang Kintami Koniko. Ahli dalam berulat kadutan. Ulat kadut ya. Nah. Kita punya tuh jadi besar. Jadi besar tuh habis kita makan. Jadi besar kelihatannya ya. Luas nih area pandangnya. Nah, tuh ada magnet nih. Kita makan dulu magnet. Mantap. Kita dapat magnet. Kita dapat lagi nih.
sinyal tuh, kita bisa tahu tuh posisinya di mana aja nih. Mana ada tuh musuh-musuhnya tuh, tuh banyak tuh musuh tuh. Kita sinyal, kita deketin. Siapa tahu kita dapat ya, aduh. Banyak sekali ya. Hap, hampir. Banyak sekali tuh. Hah, kita ngekill guys. Waduh, ngekill berapa? Aduh, dimakan lagi sama ini. Parah ya. Wah, yang merah benar-benar dah. Benar-benar jahat maksudnya guys. Hah. Pertempuran nih. Emang harus berhati-hati guys. Waduh, di peringkat 36. Mantap. Ya, tenang, tenang, tenang. Ah, kita ngekill guys. Tapi di mana idenya ya? Ini dapat. Aduh, si merah. Sengaja nih kayaknya si merah ya. Sengaja nih dia. Mau bertarung sama kita nih yang merah nih. Tapi tenang guys. Nanti kita ambil dulu biar gampang gitu mengantung. Mati tuh yang merah, syukurin. Waduh, dimakan sama yang cepet-cepet nih. Bahaya nih kalau kayak gini. Kim. Sama. Kita makan biar melihat radar musuh ada di mana aja guys. Tuh hop, hampir. Waduh, ada yang gede, mati gak dia? Hebat ya idenya. Ya kita makan koin dulu. Iya, babang kita Miko-Niko mencoba saudara-saudara untuk dapat lagi kita guys. Aduh, mantep banget. Rezeki nomplok plok blok. Mantap, kita udah 26. Aduh, hampir. Ternyata. Oke guys, peringkat 29. Lebih bagus dari sebelumnya. Kita coba lagi ya. Peringkat berapa kali ini? Aduh. Kita lewatin guys. Oke, Mario Bros. Sorry Mario Bros. Kita nggak mau main Mario Bros. Kita maunya main ulet kadut guys. Hampir. Tadi lihat 20-an ya guys ya. Mudah-mudahan yang ketiga menjadi 10 besar nih. Perjuangan. Babang Kinta Miko Niko. Wah tuh, dapet tuh banyak tuh magnetnya. 5 kali tuh. Mantap. Ini kayaknya kita udah ke pinggir ya. Dapet tuh dulu, dapet kecepatan. Tuh. Udah dapet tuh, mantap. Ngekill, mantap. Dapat guys. Udah, peringkat 11. Ayo. Ayolah, 10 besar dong. Top 10, oh my god, top 10. Alhamdulillah. Ada 11 lagi nih. Top 10 lagi, you are top 10. You killed one bomb. Mari kita kejar. Bomnya di mana dah? Aduh. Peringkat 9 guys. Akhirnya kita sukses. Emang ya usaha itu benar-benar ini memberikan hasil. Yang penting kita bersabar dan berusaha guys. Yakinlah bahwa kita bisa. Tuh lihat udah peringkat 6 guys. Tuh dapat lagi kan. Makanya saya bilang yang penting kita harus berusaha. The master of Babang Kinta Miko Niko udah peringkat 6 saudara-saudara. Banyak musuh nih. Banyak banget. Siapkah Babang Kinta Miko Niko merengsek ke 5 besar?
Ini perjuangan Babang Kinta Miko Niko menjadi 10 besar, guys. Oh my god. Aduh. Kill, guys. Ah, diambil sama musuh lagi. Ya, harus sabar. Ulat kecil nih, ah. Kita makan aja nih ulat kecil. Gawat, kita peringkat 9, guys. Emang akhirnya kita berhasil 10 besar, guys. Oke, guys, itu usaha dari Babang Kinta Miko Niko. Akhirnya menjadi peringkat 9. Oke. Bagi teman-teman, adik-adik yang masih sekolah, jangan lupa di-subscribe. Subscribe karena itu gratis, guys, biar Babang Kinta Miko Niko makin semangat buat mengupload video-video terbaru. Oke ya, guys. Dan jangan lupa belajar tetap nomor 1. Dadah, sampai bertemu lagi dengan video-video Babang Kinta Miko Niko berikutnya. Bye-bye.